kini tengah menunggu kehadiran sang bayi pertama mereka. Nah, kira-kira bagaimana ya perasaan Ashanti dengan pengalaman hamil pertamanya ini? Ini dia. Usia kandungan penyanyi cantik Ashanti kini sudah memasuki 5 bulan. Rasa bahagia semakin bertambah ketika mengetahui jenis kelamin sang bayi yang ternyata adalah perempuan. Untuk menyambut kelahiran anaknya, Ashanti dan suami Anang Hermansyah juga sudah mempersiapkan sejumlah keperluan meski masih terbilang sedikit. Kandungannya sekarang 5 bulan. Alhamdulillah udah bulan kelima. Anaknya cewek, bete dia. Setiap kali aku bilang anak cewek, pasti aku bete ke dia. Karena Azriel pengennya adeknya cowok. Kakak pengen adeknya cewek. Dia pengen buat diajak berantem ya. Kemarin udah kayak misalnya beli, aku gak mau terlalu beli yang gimana-gimana dulu. Lebih ke nyiapin kamar baby, satu. Tempat tidurnya kayak alat-alat buat tidur, buat mandi gitu-gitu. Terus sama stroller ya. Roller, tapi kayak baju apa-apa nanti bulan ke-7 aja deh belinya. Gak juga, akunya rada bebel karena hamilnya rada bandel ya. Karena gak ngerasa yang kayak mual, muntah, yang gitu-gitu jadi rada bandel. Jadi benar-benar kayak pergi terus. Kemarin kita berapa hari ya, udah jalannya agak enak gitu, gujuk-gujuk kan. Tapi ya udah. Gak mau dipikirin, yang penting kita happy, anak-anak happy. Udah itu aja. Ya, karena kan lagi hamil ya, maksudnya. Tapi hamil ini aku sebenarnya rada-rada mandiri ya, rada yang gak terlalu manja. Kayak biasanya dulu malah lebih manja. Tapi maksudnya kepengennya tuh selalu ada dia di rumah. Raja sih. Enggak sih, enggak juga. Maksudnya kalau dia ada kesibukan ya, tapi aku lebih senang kalau misalnya dia ada di rumah. Karena akunya lagi enggak ada kerjaan kan. Kalau akunya ada kerjaan, cuek aja udah. Bukan, kalau akunya ada kerjaan ya udah sama-sama ada kerjaan. Tapi kalau lagi akunya hamil, udah gede, udah gendut, udah di rumah ya udah nyebelin banget. Terus dianya enggak ada, akunya enggak enak gitu. Iya dong, harus siap dong. Siaga. Aku kepingin banget nih, udah kepingin gendong. Kenapa lagi ini ya? Kepingin gendong ya? Kepingin gendong. Yang nanya, yang namanya kebahagiaan itu ya nggak bisa ditutup-tutupi ya. Lihat ya tadi tuh merona semuanya, semua pada senangnya menanti kehadiran dari sang bayi. Ini masih 5 bulan, masih beberapa bulan lagi. Tapi yang pastinya sekarang sih yang paling penting adalah menjaga kesehatan ya kan. Dan yang pasti juga banyak-banyak istirahat. Karena kemarin juga pas usia kandungannya masih awal-awal, 1-2 bulan kan masih sibuk juga mereka gitu. Kan bikin video klip, bikin single. Karena itu merupakan nazarnya dari Anang sama Ashanti sendiri. Kalau mereka hamil, Ashanti hamil nih anak dari pernikahan mereka, mau bikin lagu bareng dan punya proyek bareng. Dan ternyata terlaksana sekarang sudah 5 bulan, mudah-mudahan sehat terus sampai lancar lahirannya. Oke, ya kan? Amin ya.